Masih bersama saya Iva Yunika dalam Kompas Kediri Sepekan. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri menetapkan jumlah besaran dukungan yang harus dikumpulkan oleh bakal calon wali kota dari jalur perseorangan. Berbeda dengan pelaksanaan Pilwali sebelumnya yang menggunakan jumlah penduduk, kali ini jumlah besaran dukungan diambil dari daftar pemilih tetap pada Pilpres 2014 lalu. Jumlah dukungan yang harus dikumpulkan oleh bakal calon wali kota Kediri dipastikan meningkat dibandingkan pilkada sebelumnya. Sesuai hasil rapat pleno, bakal calon wali kota harus bisa mengumpulkan 10% dari jumlah daftar pemilih tetap pada Pilpres 2014 lalu. Pada Pilpres lalu, jumlah daftar pemilih tetap mencapai 209.287 jiwa. Dengan jumlah tersebut, maka bakal calon wali kota harus mendapatkan 20.929 dukungan. Dukungan tersebut harus dikumpulkan oleh bakal calon wali kota hingga tanggal 29 November mendatang. Metode penghitungan jumlah dukungan ini berbeda dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya. Jika dalam pilkada 2013 lalu besaran jumlah dukungan menggunakan jumlah penduduk, untuk pilkada tahun depan menggunakan daftar pemilih tetap pada Pilpres. Pihak KPU juga menentukan jenis dukungan yang berlaku harus dilampirkan KTP atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan setempat. Kalau dari perseorangan di Kota Kediri harus menyerahkan minimal sejumlah 20.929 pendukung tersebar di dua kecamatan. Setelah jumlah dukungan diserahkan, KPU nantinya akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual. Verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan jumlah dukungan yang diberikan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Sementara itu, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri menggelar rapat koordinasi terkait pemutakhiran data daftar pemilih tetap. Rapat ini juga diikuti oleh sejumlah instansi terkait serta perwakilan ormas. Pemutakhiran ini dilakukan untuk menetapkan jumlah daftar pemilih tetap dalam Pilgub tahun 2018 mendatang. Sejumlah instansi seperti kepolisian, TNI, perwakilan ormas, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri mengikuti rapat koordinasi pemutakhiran data yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum setempat. Rapat ini menjadi salah satu tahapan untuk persiapan pemilihan gubernur tahun 2018 mendatang. Dalam rapat tersebut, pihak KPU akan meminta masukan dari setiap instansi untuk pemutakhiran data daftar pemilih tetap. Selain itu, KPU juga meminta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbarui data masyarakat yang masuk dalam kategori pemilih pemula. Nantinya, data tersebut akan diverifikasi kembali oleh KPU sebelum menetapkan jumlah daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap pada Pilkada tahun 2015 lalu untuk wilayah Kabupaten Kediri sebanyak 1.200.000 pemilih. Jumlah ini diperkirakan tidak banyak mengalami perubahan meskipun terdapat pengurangan jumlah pemilih karena meninggal atau pindah domisili. Hal ini dikarenakan jumlah pemilih pemula diprediksi akan menutupi jumlah kekurangan tersebut. Kemudiannya nanti kita ambil masukan-masukan yang bisa memberikan manfaat dalam menunjang untuk bisa memperoleh data pemilih yang akurat dan kredibel, yang tentunya ditunjang dengan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang secara berkala dilaksanakan oleh KPU dan Kediri. Pemutakhiran data ini akan terus dilakukan oleh KPU hingga menetapkan jumlah daftar pemilih tetap untuk Pilgub tahun depan. Selain melakukan pemutakhiran, KPU juga akan melakukan verifikasi data untuk memastikan adanya pemilih pemula maupun yang meninggal dunia. Bramanta Pamungkas, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, mobil patroli milik Polsek Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek dimodifikasi menjadi mobil tangki penyuplai air bersih. Hal ini dilakukan untuk membantu distribusi air bersih ke sejumlah wilayah di Trenggalek yang saat ini mulai mengalami kekeringan.
Satu unit mobil patroli yang biasa digunakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, kini berubah bentuk menjadi sebuah mobil penyuplai air bersih. Mobil polisi yang diberi nama Patroli Gentong ini setiap hari mendistribusikan air bersih ke wilayah kekeringan. Mobil ini biasanya diisi kursi tempat duduk polisi untuk berkeliling menjaga keamanan. Sejak musim kemarau dan terjadi kekeringan, bagian belakang mobil ditaruh satu tangki air besar berkapasitas sekitar 1.800 liter air bersih. Rencananya, mobil patroli gentong ini menyuplai air bersih di Dusun Jodadi, Desa Pandean, Kecamatan Dongko, Trenggalek. Di wilayah ini sekitar 30 kepala keluarga bergantung distribusi air bersih sebab sumber air yang ada sudah kering. Jadi gini, kebetulan di Kecamatan Dongko ini selama beberapa minggu ini menderita beberapa wilayah menderita kekeringan. Yang cukup banyak ini warga kekurangan air bersih. Jadi kita berinisiatif melalui Kapolsek Dongko ini melakukan perubahan sedikit dari bentuk mobil patroli kita menjadi mobil patroli gentong. Jadi gentong yang besar ini seperti terlihat kita gunakan untuk membagi air untuk warga masyarakat yang ada di wilayah sekitar Dongko. Terus kan kapasitasnya berapa liter itu, Dan? Sekitar 1.500 liter ya. 1.800. Berapa kendaraan patroli Dan yang di yang kami rubah satu kendaraan patroli, namun apabila habis kita mengisi kembali. Sehari bisa 2 sampai 3 kali kita mengisi. Hari ini? Ya baik, Pak, airnya. Airnya baik. Ya. Cukup mencukupi enggak? Ya cukup, Pak. Cukup. Cukup. Nanti airnya buat apa, Pak, ini, Pak? Ya buat masak. Bukan sehari-hari nggih. Iya, Pak. Ya. Kalau untuk mandi? Masih ke sungai, Pak. Untuk ke sungai? Ya. Kalau sungai masih ada airnya, Pak? Ya, ada. Untuk tapi mandi. Kecil, Pak. Dengan adanya mobil patroli tangki tersebut, diharapkan warga dapat terbantu untuk kebutuhan air bersihnya di saat musim kemarau seperti ini. Tim Liputan Kompas TV Trenggalek, Jawa Timur. Saudara, musim kemarau panjang tahun ini mendatangkan keuntungan tersendiri bagi petani tembakau di Kabupaten Tulungagung. Para petani mulai bisa merasakan hasil panen setelah 2 tahun belakangan ini selalu gagal panen akibat cuaca buruk. Para petani tembakau di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung mendapatkan keuntungan tersendiri di musim kemarau tahun ini. Kondisi cuaca yang terik dinilai sangat bagus bagi tanaman tembakau mereka yang tidak memerlukan banyak air. Sebelumnya, petani tembakau di wilayah tersebut selalu mengalami gagal panen dalam 2 tahun terakhir. Tanaman tembakau yang sudah ditanam rusak karena intensitas hujan yang tinggi. Petani pun mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah karena biaya perawatan dan pupuk yang cukup mahal. Meski tanaman tembakau tahun ini tidak terlalu bagus karena serangan hama, namun petani masih bisa memanennya. Dari luas lahan 1 hektar, petani bisa memanen hingga 1 ton tembakau. Selain itu, daun tembakau dengan kualitas rendah masih bisa dijual sehingga petani tidak merugi. Ini sudah berapa kali gagal panen, Bu? 2 kali, Mas. Berapa tahun ini gagal ini? 2 tahun. Penyebabnya apa? Hujan, Mas. Dengan kemarau panjang seperti ini, bisa panen? Ya bisa, ini lekas mulai panen ini, nanam tembakau ini. Berapa, Bu, hasilnya? Kurang lebih 1 ton, Mas. Dengan kemarau panjang ini, membawa keuntungan apa bagi petani tembakau ini? Bisa panen gitu ya? Iya, bisa panen, Mas. Hasilnya melimpah gitu, Bu, ya? Iya. Dalam 2 tahun terakhir, petani tembakau sering mengalami gagal panen. Perubahan cuaca yang sering terjadi membuat petani kesulitan memprediksi datangnya hujan dan membuat tanaman mereka rusak. Tim Liputan Kompas TV Tulungagung, Jawa Timur. Dan saudara, ribuan umat muslim ikuti tablik akbar dan doa bersama sambut tahun baru 1 Muharram 1439 Hijriah. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.